Budayakan menonton sampai selesai, jangan di skip ya. Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini, komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu sosial eksperimen Cina rasis, Pak Cik Tua minta air dan roti. So, ini daripada channel Papan Budi, jangan lupa untuk di-support, di-like, share, komen dan subscribe-nya guys, serta nyalakan loncengnya. Oke, saya penasaran dengan sosial eksperimen kali ini, so jom kita tengok videonya. Let's go. Okay. Hi guys, morning. Hari ini kita nak buat satu video sebab ramai yang request kenapa pergi kedai Melayu saja biasanya. Aha. So hari ini kita akan pergi satu kedai berbangsa Cina, akan minta air dengan makanan. So pelakon ada dekat situ. Macam mana cik? Agak-agak boleh buat tak ni? Ingat. InsyaAllah lah. InsyaAllah lah. Watak apa ni agak-agak ni? Saya orang susah. Orang susah minta pergi kedai, minta makan. Roti ke air jadi lah, saya cakap. Itu je. Lalu minta lebih. Ada rasa-rasa gugup ke takut ke macam ni? Saya cakap sampai boleh buat. InsyaAllah lah, saya cakap. Itu je. Baik, cik. Baik. Okey. Semoga kita jaya kali ni, cik. Okey. Okey. Cik. Minta air dan roti. Okay. Buat video sebegini sebabnya kita nak melahirkan masyarakat Malaysia supaya menjalani kehidupan yang harmoni. Adakah rakyat Malaysia ni prihatin atau tidak? Kita nak saksikan video ni, jom. Okay. Dah mulai beraksi dah. Kita tengok apakah apakah sesuai daripada judul ni, Cina rasis kan. Pak Cik Tua minta air dan roti. Kita tak faham juga ni nanti apa yang terjadi kan. Okay. Orang tak ada. Orang tak ada lah. Air tak ada, air satu. Air satu. Air satu. Ini je yang mana. Tak apa, bagi je. Tak apa. Bagi je makan. Dua sini. Boleh. Allah. Dapatlah makcik tu. Ingat apa hal? Kalau ada orang minta juga. Oh, biasa yang Mayu bagi. Biasa orang datang kalau mau makan, kita bagi je lah. Wow, guys, ini patut kita tiru guys. Allah Akbar. Bilang tahu satu dia betul. So kedai ni dekat IOI, ni mini market. So dia bantu salah seorang pelakon kita, Pak Cik ni, bagi bantuan lah. So kita ada sedikit penghargaan untuk dia. Allah. Wow.
Din, mana? Kita dah nak pergi kedai mana pula ni? Nak pergi mana saja? Agak-agak kopi tiam ke apa ke? Kita nak pergi kopi tiam je lagi. Nak tengok kopi tiam kau orang kaya sikit lagi. Okey, kedai biasa. Okey, mungkin nanti dia akan buat yang kedai mewah mungkin. Oh, ya kan. Okey, kafe lah. Apa tu? Oh, jauh sangat jalan dia. Kampung kafe. Okey. Bagus. Saya membayar ke mana? Oh, yang punya ha? Bok, yang punya ni. Tak cukup wang dulu. You duduk mana? Gemar. Ha? Duduk Gemar. Gemar? Ha. Abang datang sini? Jalan jumpa kawan-kawan. Sempang. Oh. Membalik. Tak apalah. Eh. Wang tak ada. Macam mana membayar? Lupa eh? Lupa mau jalan-jalan ni. Kemsah. Datang dari mana? Dari Gemas. Oh, jauh ni seorang. Seorang jalan. Habis sini jadi siapa? Dari saya hei, dari adik saya. Oh. Tak jumpa lah jalan. Okey, okay, duduk lihat. Nah. Wow, guys. Allah. Terima kasih. Gula dulu kalau tak cukup manis tu tambah gula ya. Terima kasih. Ah, kalau tak cukup ada gula ya. Ya, baiknya. Kedai baik cantik ya ni. Sudah 10 tahun guys. Itu air tembak tak macam panas. Baik ni kita jumpa ni kedai. Baik nak cakap. Lain kali buat ada sempat boleh datang. Banyak orang lah. Masya-Allah. Kelapa ada, kelapa ada. Oh, cantiklah. Lain yang depan mengada kelapa ni. Baik cantik ah. Hati kau tak cukup cakap ah. Cukup makan dulu. Makan tak apa. Allah. Siapa janji dia masuk kalau tak ada uang akan bagi makan saja. Semua satu Malaysia kan akan pergi kira ni apa itu apa tak ada kan semua sama-sama. Ya yeah, betul juga pandang dia. Wah ya betul dia pun pakaian pun tengok itu tak apa. Kita tak ada kira apa dia pun tak ada kira bangsa semua satu macam keluarga satu keluarga. Ya yeah, betul. Laki dia datang nanti tak cukup apa bila-bila dia boleh datang saya cakap dia kalau lalu kan nak apa boleh datang. Buang pun mari dia ajak uang tak cukup, uang tak ada. Tak apa, saya boleh makan berapa. Kalau lalu, bila-bila boleh datang tak? Tak kenal. Kita buka melabat tutup. Sebab pun tengok, kalau kita tengok dia berlainan bangsa. Tak ada. Sebab ni kedai pun gila halal juga, semua orang boleh masuknya. Oh, I see. Oh, semua boleh lah. So, okay, ramai-ramai boleh datang support kat Kampung Cafe ni kat Segamat lah. Thank you. Dia pun memberikan pandangan yang positif untuk masyarakat Malaysia. Betul. Aku macam nak cakap lah. So, kita harap ramaikan lagi. Berbuat baiklah kita tidak pandang bahu pun bangsa dan agama. Yalah, betul. Kita pun macam satu, di Malaysia pun kira satu keluarga lah. Tak ada kira cakap bangsa. Kita berbilang kau hidup yang harmoni. Ya, betul. Paling mustahil juga semua. Mau selamat kita hidup sebagai masyarakat Malaysia yang harmoni lah. Tak apa, nanti saya bersih tak apa. Cukup. Okay, so kita pun ada bawa sebagai satu penghargaan sebab dia pun bos pun tolong dia. So kita ada bawa sedikit penghargaan lah yang mana sudi membantu pelakon watak video sosial eksperimen kita. So ini penghargaan daripada kami. Okey. Maya, terima kasih. Terima kasih penghargaan pada kami lah.
Okay, thank you. So thank you very much. Baiknya tu okay. Boleh masuk. Okay, orang Segamat boleh ramai-ramai datang ke kembali kedai Kampung Kefe. Yang ni berhadap dekat berjalan Kampung Abdullah. Kedai dia pun halal. Walaupun dia bangsa yang berbeza, tapi dia saling membantu. Tidak pandang pada segi agama dan maupun bangsa. Saya buka pun dekat 10 tahun lah. Oh, lamanya. You, uncle, bos duduk mana? Memang saya Segamat punya orang. Kecil sampai besar. Dulu ini kedai lah. Sebelum ini kedai lah. Tok menyaga kedai kopitiam dulu. Waris lah. Bawa lah. Kerja kedai roti kan dia orang sama. Sebab ni sampai sampai tangan, saya kasih buatkan semula lah. I see. Jom, Pakcik, ambil gambar jap. Ambil gambar. Okey, boleh ambil gambar sama-sama. Jom lah. Allahu Akbar. Ya Allah. Nangis lho pakcik tadi. Bagi kita A, bagi 5 star. Government bagi me lah. Kita punya toilet, government buat me pergi tanning ni. Boleh. So video ni saya boleh promosi you make kedai. Boleh. Masuk YouTube. Okay, guys, dah selesai videonya. So yeah, saya tidak tengok sampai selesai. Buat teman-teman yang mau nonton sampai selesai videonya, langsung aja cek link di deskripsi ya. Di situ ada full videonya. Jadi teman-teman boleh tengok macam mana kan dari awal sampai akhir ya. Support terus abang ini, abang Budi, Papan Budi ya nama channel dia. Tapi mungkin abang ini saya tak tahulah cakap nama dia siapa kan. Tapi abang ini dah menunjukkan kepada kita bahwasanya betapa baiknya orang-orang di Malaysia macam tu guys. Dan semua negara pastilah banyak orang-orang baik, dan orang-orang jahat tuh mesti terhitung ya bilangannya. Tapi kalau orang baik mestilah dekat Indonesia, dekat Brunei, dekat Singapura, dekat Thailand, mana-mana semua banyak sangat orang-orang baik. So dengan adanya social eksperimen macam ni, ya kan, dengan adanya social eksperimen, maka kita tahulah. Nah, dan itu juga merupakan sebuah pelajaran bagi kita untuk kita menjadi lebih baik. Apabila ada orang yang memerlukan, orang yang perlu bantuan kita, kita kena bantu macam itulah. Kita kena berbagi. Saya ingat apa yang dicakap oleh Toke tadi, bahwasanya satu Malaysia adalah saudara. Macam tu, sama dekat Indonesia, satu Indonesia semua saudara. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Macam tu guys. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat memberi pelajaran bagi kita dan juga pengajaran bagi kita, agar kita menjadi lebih baik, agar kita menjadi orang yang lebih sensitif kepada hal-hal yang seperti ini, sensitif kepada orang-orang yang memang betul-betul memerlukan. Dan kalau kita tengok orang ini memang betul memerlukan, kita boleh bantu-bantu. Jangan sampai ada titel bakhil di dalam diri kita. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.